Banjir masih menjadi persoalan yang belum teratasi di Kota Jambi. Ketika hujan deras dengan intensitas tinggi, sejumlah permukiman warga terdampak banjir. Beberapa faktor menjadi penyebab, mulai dari tidak maksimalnya fungsi drainase hingga kondisi aliran sungai yang kecil. Ketua DPRD Kota Jambi Putra Absor Hasibuan mengatakan, memasuki tahun ketiga periode kepemimpinan Fasa Maulana, pembangunan drainase harus menjadi prioritas. Sebab dirinya melihat banyak kelurahan di Kota Jambi yang masih ada rumah warganya terendam banjir. Menurutnya, beberapa faktor menjadi penyebab banjir mulai dari tidak maksimalnya fungsi drainase, kesadaran warga buang sampah di sungai, dan kondisi aliran sungai yang kecil. Menurut Absor, program padat karya yang dicanangkan oleh pemerintah Kota Jambi seperti pembersihan sungai yang melibatkan masyarakat harus terus dilakukan. Selain memberikan dampak nyata terhadap kebersihan sungai dan anak sungai, program tersebut langsung menyentuh masyarakat dan membantu meningkatkan perekonomian masyarakat Kota Jambi yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi virus corona. Ya, kita sudah kita kaji, ya kan? Kita menerima dengan positif karena itu membuka peluang juga kan bagi tenaga kerja. Yang penting nanti akan kita tekankan bahwa tidak ada perbedaan, jadi sifatnya terbuka ketika BUMD itu sudah memang benar-benar sudah jalan gitu. Wari Utami, JEK TV melaporkan.